Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuril dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa belajar dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Alhamdulillah bulan puasa sudah sangat dekat sekali. Maka kita selaku orang Islam harus tahu apa saja syarat sahnya puasa. Di sini dijelaskan bismillahirrahmanirrahim syurutu sihhatil arba'atu asya'a. Syarat sahnya puasa yaitu ada 4 perkara. Yang pertama Islam, yaitu orang Islam. Apabila ada orang selain Islam melaksanakan puasa, maka hukumnya tidak sah. Kemudian yang kedua wa'aklun, yaitu orang yang berakal. Maka selain orang yang berakal seperti orang gila, dihukumi tidak sah. Yang ketiga wanaqa'un min nahwi haidin. Yang ketiga ini adalah bersih dari haid. Sedangkan yang keempat wa'ilmun bikaunil wakti qabilan lisaumi, yaitu waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. 4 perkara ini yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami dalam menjalankan puasa Ramadan. Mudah-mudahan sedikit kultum ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.